Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, malam ni kita nak belajar macam mana nak potong potong jubah menggunakan blouse, menggunakan pola blouse. Boleh ke? Boleh ke kita guna pola blouse tapi kita buat jubah? Agak-agak boleh tak? Okey, jom kita tengok betul ke tak? Boleh ke tak? Sekejap eh. Hai, siapa yang baru masuk? Assalamualaikum. Salam kenal. Salam kemahiran. Okey, hari ni kita nak potong jubah menggunakan pola blouse. Pola blouse. Boleh ke? Ha? Boleh tak? Daripada asal daripada pola blouse tapi kemudiannya kita nak buat jubah. Jom kita tengok boleh ke tak boleh. Okey. Siapa yang baru masuk? Hai, siapa yang baru tonton, boleh subscribe dalam YouTube Menjahit Bersama Izan. Nah, kita tengah rakam dua, satu untuk live, satu untuk video YouTube Menjahit Bersama Izan. Boleh follow, boleh subscribe lah. Okey. Okey, jom kita tengok ah kakak waktu mana. Angkat sikit. Tak nampak muka mama pula. Tak apalah, itu okey, itu okey. Okey, jom kita tengok ah. Mula sekali kita nak kita perlukan ni jarum ah, jarum peniti untuk kita letak pemberat. Kita untuk nak letak pemberat pula dah. Untuk kita nak bagi sama ni, kita nak bagi sama kain eh. Kita bubuh jarum peniti tepi ni. Ini kita guna kain bidang 45. Kita guna bidang kain 45. Kain yang digunakan untuk buat jubah, jubah ekat adalah 3.5 meter. 3.5 meter eh, untuk buat jubah ekat. Okey, yang ni kita lipat dua. Okey, kita lipat dua. Ini adalah pola blouse. Daripada pola blouse kita nak buat jubah. Nah, daripada pola blouse kita nak buat jubah. Okey, yang baru masuk, jom kita tengok ah. Kita nak jahit, kita nak jahit dah, nak potong jubah. Okey. Okey, kita perlukan. Alah. Kakak, lain tak ada. Okey, kita perlukan kita perlukan alatan untuk kita buat pola dan potong. Ini adalah pembaris, pembaris lurus, pembaris pembentuk, tali inci, gunting, kapok dan kain pola lah. Mesti kena ada semua tu kan. Okey, tak sat dia terputus sat, ni dia sambung balik. Okey, siapa yang baru tonton, jom kita tengok lah. Yang live nya sorry tak nampak muka, tapi nanti boleh follow dekat YouTube Menjahit Bersama Izan. Okey, nanti kita akan upload dalam YouTube ya. Okey, ini tangan ya. Okey, untuk yang ni saya cadang nak buat di depan kita nak buat belahan di depan. Jadi di belakang dia tak ada zip lah. Tapi di depan tu kita ada nak buat dia punya ni sikit lah, ada line sikit macam ni lebih kurang. Tapi kita nak buat bentuk jubah. Nanti boleh siap nanti, insyaAllah nanti kita tunjuk hasil dia. Sebabnya saya tak boleh nak jahit lagi. Nanti kita akan panggil, kita minta student-student kita lah tolong jahitkan. Okey, jom kita tengok. First kali kita nak ni, kita lipat dua. Kita letak jarum lah nak bagi sama. Kemudian kita perlukan tali inci. Tali inci. Kita tanda ni mana?
Kita tanda depan ni ya. Depan ni kita tanda 1 inci ya. Tanda 1 inci. Sebelum tanda kita tengok sama ke tak. Sebab tu kita mana letak jarum eh. Kita letak jarum. Nak bagi sama eh. Okay, kita tanda 1 inci. Tanda sepanjang lebih kurang, kita tengoklah labuh jubah kita berapa. Macam saya lebih kurang 55-56 inci macam tu labuh jubah. Okey, kita tanda 1 inci. Yang ni saya nak buat depan, depan yang belah nak, bukan ni belakang. Okey, siapa yang tengah tonton tu boleh boleh share nanti mana tahu nak tengok lagi ke kan. Ha, boleh tengoklah. Boleh share dekat kawan-kawan, mana tahu kawan-kawan kata tanya nak buat jubah tapi tak tahu macam mana. Ha, boleh tengok macam mana cara dia ni. Okey. Okay, awal lagi lah ni pukul 9:30 nah. Cara dia, kita letak pola. Ini saya nak buat yang di depan dulu nah. Kita nak buat depan dulu. Okey, bila nak buat depan, okey, pola dia ni ada, pola ni ada satu depan, satu belakang. Okey, yang ni adalah belakang, yang ni depan. Bila kita nak potong depan, kita lipat yang ni di belakang. Ha, kita lipat dia akan jadi depan lah. Okey, ha ni. Okey, saya nak potong. Sekali lagi ya, tak sempat terputus. Kita nak buat pola di okey, kita nak buat pola di nak potong di depan dulu. Okey, di depan dulu. Bila kita nak potong di depan, kita lipat yang ni ya. Kita lipat yang ni untuk dapatkan yang depan dulu. Okey, yang ni ada sikit kan, ada beza sikit, tak banyak. Jadi yang depan tu dia mengkeruk dalam sikit, yang belakang tu di luar. Jadi bila kita nak potong yang di depan, kita lipat ni di belakang. Lepas tu nanti kita akan potong lah. Bila kita nak potong di belakang, kita buka lah yang ni. Dah kita buka yang ni. Okey, jom kita tengok macam mana nak buat. Okey, kita letak yang dekat 1 inci tu. Yang ni saya nak potong di depan dulu eh. Di depan dulu. Okey. Okey. Okay. Terima kasih kakak. Okay, kita tengok labuh saya lebih kurang dalam 55-56 macam tu lah. Okay, kita ambil daripada hujung bahu ni ke bawah 55 sekali basi jet 56. Kita ambil lah 56.5. Sekali kalau saya ingat pun kita boleh potong kan. Okay, kita ambil 56.5. Kemudian kita garis. Kakak ambil pembaris kat mama, pembaris L. Ambil pembaris L kat mama. Kita letak tangan cukup tak? Cukup tangan. Okey. Kita garis lurus dulu nah. Garis dulu. Okey, yang ni labuh eh, labuh jubah. Lepas tu kita tanda 1
Tapi yang ni bila saya check balik ukuran ni, baju saya macam saya lah ni dah badan dah apa orang panggil? Dah tergemuk sikit. Jadi nak kena tambah sikit. Macam mana kita nak tambah dia? Jadi kalau kat sini kita dapat 10.5. Jadi nak kata ketat sangat dah, bolehlah selesa pakai. Tapi kita nak tambah lagi sikit saja. Kita tambah dalam 10 inci. Bila kita tambah 10 inci tu bersamaan dengan 1 inci dah kelonggaran keliling dia. Jadi untuk nak tambah tu, kita tambah 10 inci campur dengan basi jahit. Jadi kita tengok basi jahit 1 inci, kita tambah dalam 10 inci. 10 inci tambah dengan basi jahit 1 tupu lah. Okey, kat sini je 1 tupu. 1 tupu. Okey, basi jahit 1 tupu eh. Okey, sampai dekat pinggang je 1 tupu. Sebab nanti kita nak kembangkan. Okey. Untuk nak kembangkan kita kita ni ambil sampai habis ya. Sampai habis. Okey. Sampai habis kain. Cara dia, okey, yang ni blouse tapi kita nak jadikan dia jubah tau. Cara dia ni kita nak jadikan dia jubah, jadi kita ambil ni. Kemudian kita bentukkan. Okey, nampak ah? Ni sebab kita ambil sampai habis. Okey, sampai habis. Okey, sampai habis. Kemudian kita bentukkanlah. Okey. Lepas tu kat sini kita lurus. Bentukkan bagi jadi garis lurus. Okey, kat sini kita naikkan sikit eh. Yang ni kita bentukkan sikit bawah sikit eh. Nak bagi dia tak congit. Macam tu lah. Okey, nampak tak dia punya bentuk dia tu? Kan? Okey. Kat sini macam biasalah. Kita ambil 1/2 inci dan kita boleh potonglah. Okey, 1/2 inci ya. Okey, jom kita potong. Potong, kita masukkan dalam sikit yang ni. Dari pola blouse kita jadikan pola jubah. Pola blouse daripada pola blouse jadi ke jubah eh. Okey. Kat sini jangan silap potong. Sebab kita nak buat depan, jadi kita lipat yang ni. Kita potong dia. Dah pun jadi pola jubah eh. Pola jubah kain dah jadi dah. Bahagian depan eh. Yang ni kita nak buat depan. Kalau nak buat belakang, kita boleh letak zip. Tapi sebab kita nak jadikan dia di bahagian depan, adalah fashion sikit, kita nak buat
macam yang pakai ni kat sini kan. Nanti kita akan tunjuklah. Jadi di belakang kita kena buat lipatan lah. Okey, jom kita tengok hak belakang pula macam mana. Okey, mana gunting tadi? Okey. Kita tarik, kita buat untuk belakang pula. Okey, buat untuk belakang pula. Sama juga macam tadi, kita kena bubur jarum peniti nak bagi sama.